tentang persediaan menghadapi bencana. Tadi kita dah cakap tentang keselamatan dan juga kesihatan untuk minuman dan juga air. Dan sekarang ini kita akan cakap tentang bagaimana untuk dalam proses menyelamat, perpindahan dan juga amaran untuk para penduduk yang terjejas dengan kejadian banjir dan juga hujan lebat. Kenapa sebenarnya kita bawakan topik-topik ini untuk anda pada hari ini? Kerana kita sekarang sudah berada di bulan 10. Betul. Ya, di penghujung tahun ini memang kita tak lari daripada musim peralihan angin monsun. Jadi bila ada peralihan angin ini pastinya akan didatangi dengan hujan, seterusnya banjir dan sebagainya. Jadi kita nak tahu apakah persediaan anggota-anggota yang terlibat untuk memastikan keselamatan anda sentiasa terjaga. Jom kita nak bersama dengan tetamu kita pada pagi ini, iaitu DCP Dato' Azizan Abu Ta'at selaku pengarah operasi NADMA. Apa khabar? Selamat pagi. Sihat ya? Baik, sihat. Okey, juga kita bawakan di studio hari ini Tuan Harun Haji Tahir selaku ketua Seksyen Pengurusan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat. Khabar, selamat pagi tuan, sihat ya? Selamat pagi, alhamdulillah sihat. Okey, baik. Kita nak buka topik kita pada pagi ini, mungkin mukadimahnya secara ringkasnya bagaimana kesiapsiagaan daripada pihak anggota Dato' Aziz sendiri untuk memastikan keselamatan masyarakat Malaysia secara terjaga di musim banjir ini. Kita tahu di Kedah sekarang sudah mula, air sudah mula naik. Semakin ramai dipindahkan di pusat pemindahan sementara. Jadi bagaimana di kawasan-kawasan lain? Kita pun tahu kan musim sekarang ni peralihan monsun kan. Kita tak bagi musim peralihan monsun, kita bagi peralihan monsun saja. Sebab monsun barat daya pun dah baru tamat pada 28 September. Dan peralihan monsun ni bermula daripada 28 hingga ke awal bulan 11 lah. 28 September hingga awal bulan 11. So angin datang dari berbagai arah kan, dia tak menentu. Dan mengakibatkan hujan banyak di sebelah ribut dan hujan di sebelah petang dan awal malam. Okey, di Kedah tu ada banjir yang berlaku disebabkan antara faktor juga baru-baru ni kan berlaku fenomena air pasang besar pada 9 hingga 11 hari bulan kan. Jadi air tidak dapat mengalir keluar dengan begitu baik. Keseluruhannya berlaku juga di Kedah, di Perak, di Selangor, dan juga sedikit di Johor Bahru kan. Kita percaya pada hari ini pun ramai pusat pemindahan akan tutup kan, disebabkan air pun telah air pasang akan tamat pada hari ini. Dan hujan pun, cuaca pun sebelah pagi ini, hari ini kita harap okeylah kan. Itulah yang saya dapat dimaklumkan bahawa cuaca ni pusat pemindahan akan ditutup. Dan daripada segi kesiapsiagaannya, kita pun telah melaksanakan pelbagai-bagai tindakan. Antaranya ialah kita mengadakan latihan. Pada bulan lepas kita juga telah mengadakan latihan di Kelantan dan juga di Pulau Pinang kan. Dan di bulan ini juga kita akan adakan juga latihan kesiapsiagaan ni di Terengganu dan di Pahang pada 25 dan 26 ni. Di antaranya ialah memastikan agensi yang terlibat di dalam pengurusan bencana ni berada di tahap kesiapsiagaan yang tinggi. Dan juga kita kita membuat latihan-latihan untuk komuniti kan, yang biasa menerima ni menjadi masa banjir ni kan. Supaya dia orang lebih bersiap sedia. Mereka juga boleh turut membantu, tidak menyukarkan operasi menyelamat dan sebagainya ya. Okey, Tuan Harun pula, kalau kita lihat selepas ada beberapa insiden yang berlaku, adakah kalau dalam keadaan banjir atau situasi banjir, untuk kerja-kerja menyelamat dan proses menyelamat itu akan ada SOP baru atau SOP tambahan? Sebagai satu agensi penyelamat utama yang berada di barisan hadapan dalam kerja menyelamat, Jabatan telah sedia ada satu SOP yang telah digunapakai sejak lebih 10 tahun. Jadi mungkin salah satu kemalangan itu akan dikaji, dan jika ada penambahbaikan kepada SOP akan dibuat kemudian nantilah. Jadi sebagai SOP standard ataupun yang telah diamalkan sebelum ini, pada ketika ini jabatan meningkatkan persediaan-persediaan dari aspek logistik dan juga tenaga dan juga atur gerak untuk menghadapi kemungkinan bencana banjir yang akan mungkin di luar jangka atau sebagainya lah. So, itu persiapan yang jabatan telah sediakan di waktu ini. Okey, baik. Datuk, mungkin ada sedikit ramalannya
keadaan banjir yang bakal berlaku tahun ini. Kita tahu memang banjir setiap tahun akan terjadi di negara kita ini. Ya, kita memang tak boleh elak, tapi ramalan untuk tahun ini bagaimana daripada pihak Datuk sendiri? Oh, ramalan ni selalunya dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi. Okay. Tapi kita tak dapat memberi apa-apa jangkaan lah, kan. Cuma kita saya menasihatilah supaya kita selalu merujuk kepada website NAKMA, Portal NAKMA ataupun meteorologis untuk mengetahui kedudukan jangkaan hujan akan turun lebat, kan. Jadi dari semasa-masa kita akan mengeluarkan notis kesiapsiagaan ini bagi memastikan agensi bersiap sedia dan juga termasuklah masyarakat mengetahui kedudukan cuaca semasa lah. Okay. Tapi kan kalau kita ikut yang lepas-lepas pada sama bulan September, ke, November ni dah November sehingga Mac memang akan berlaku tidak banyak atau sedikit akan berlaku banjir. Dan kita berdoa lah supaya tidak ada banjir langsung. Iyalah, kan kita tak boleh nak elak perkara itu, ya. Iyalah. Kalau boleh kita elakkan, kita elakkan. Ya, ya, ya. Tujuan penyelamatan semasa bencana banjir melibatkan pasukan penyelamatan di air dan juga pasukan-pasukan khas yang telah pun digerakkan. Jadi dah berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelum ini, apakah antara penambahbaikan yang boleh dilakukan oleh pihak bomber dalam memastikan kelancaran tujuan penyelamatan dan pemindahan mangsa itu? Dia, kalau kita lihat pada situasi negara kita, kejadian banjir ini kebanyakannya ataupun biasanya telah berlaku di negeri yang sama, berulang. Jadi mungkin di luar jangka saja akan melibatkan negara-negara lain. Dari aspek penyelamatan, tugas utama bomba adalah memindahkan mangsa. Saya rasa satu operasi yang sama jugalah mana sepanjang masa, itulah kaedah dia. Menggunakan bot-bot ataupun aset-aset marin, aset-aset air yang sesuai dengan keadaan banjir lah. Mana kalau banjir yang berarus deras, mungkin memerlukan bot yang lebih sesuai dan juga sebagainya lah. Jadi dari aspek khusus tu, tiada yang khusus lah. Tapi jabatan juga mempertingkatkan kecekapan anggota-anggota dari segi pengendalian bot dan juga kaedah-kaedah penyelamatan. Juga menambah pasukan khas, iaitu pasukan penyelamat di air. Di mana mereka ini ditingkatkan latihan-latihan yang bersesuaian dari aspek penyelamat di air. Dan saya rasa dengan adanya penglibatan agensi bantuan di bawah bomba, umpamanya bomba sukarela dan sebagainya, insyaAllah lah kita akan boleh mampu untuk menggerakkan force yang lebih besar lagi dalam menghadapi banjir yang di luar jangka dan sebagainya. Okey, pihak bomba sendiri ada menerima sukarelawan daripada masyarakat biasa untuk turut hadir membantu penduduk yang terjejas banjir? Ya, kita mempunyai pasukan bomba sukarela yang berkekuatan hampir 13,000 lah satu negara, dan insyaAllah biasa mereka juga akan membantu jabatan bomba dalam menghadapi memindahkan mangsa ataupun membantu di tempat-tempat lain yang sesuai mengikut keadaan masing-masing. Itu juga, kita juga ada juga bomba bantuan, dan sekarang ini kita memiliki hampir melebihi 2,000 anggota bomba bantuan yang terlibat membantu jabatan bomba. Jadi sepenuhnya jabatan bomba sekarang ini mempunyai hampir 16,000 keanggotaan dan juga dibantu oleh 13,000 bomba sukarela. So itu yang secara terus di bawah jabatan bomba lah. Datuk, kita bercakap tentang banjir, antara faktor yang boleh terjadi adalah mungkin disebabkan faktor semula jadi. Tetapi ada juga faktor yang disebabkan oleh manusia, mungkin disebabkan longkang tersumbat ataupun disebabkan peparitan yang tidak terurus ataupun yang tidak stabil. Jadi dalam hal ini, bagaimana kita nak memastikan agar kalau disebabkan oleh isu-isu tentang longkang tersumbat dan sebagainya itu, kita boleh elakkan daripada banjir itu untuk menjadi lebih dahsyat ataupun lebih teruk? Ya, dengan kita boleh mengelakkan lah kalau kita punya sikap yang bertanggungjawab, kan. Tidak membuang sampah-sampah menyebabkan lubang-lubang tersumbat, kan. Dan juga kita lihat kan baru-baru ni banjir kilat yang berlaku di bandar, kan. Di sekitar bandar-bandar. Sekitar bandar-bandar, kan. Musim ni dah musim, bukan musim lah, peralihan monsun ni menyebabkan angin banyak di sebelah petang, kan. Jadi yang ni lah akan cepat menyebabkan berlakunya banjir kilat ni. Kita tengok kan kekurangan daripada segi kita menguruskan
longkang-longkang kan, itu juga antara faktornya. Dan juga pembangunan yang tidak terancang kan, itu juga antara yang menjadikan faktor yang menyebabkan banjir kilat ni. Daripada pihak Bomba sendiri, adakah gerak kerja untuk membantu mangsa banjir disebabkan bencana alam dan juga banjir disebabkan banjir kilat ini sama ataupun berbeza cara-cara untuk menyelamatkan mangsa yang terjejas? Kadang-kadang kalau banjir kilat ni ada kita nampak kereta tersekat, tersadar di tepi jalan. Tapi kalau banjir disebabkan alam ni, lain sikit situasinya. Jadi kita nak minta tuan untuk berikan perincian sikitlah bagaimana aspek yang dijalankan oleh pihak Bomba sendiri untuk membantu mereka yang terjejas ni. Dari aspek kesiapsiagaan, jabatan juga telah melihat perkara ini ataupun risiko yang dihadapi oleh negeri-negeri itu adalah berbeza. So, di negeri yang bandar, urban, mereka akan dilengkapkan dengan kemahiran yang lebih spesifik lah, macam tadilah untuk urban rescue. Urban rescue itu yang mereka kemahiran kat situ lah. Di samping pemadam kebakaran, mereka juga terlibat dalam operasi-operasi penyelamat yang dalam keadaan urban lah. Kalau urban tadi banjir kilat dan sebagainya lah. Situasinya tak ada kurang pokok, banyak jalan tar dan sebagainya. Jadi pasti ini kalau untuk yang biasa, banjir-banjir yang biasa ni sepanjang tahun adalah di pendalaman, di kampung-kampung dan sepanjang sungai itu sajalah. So itu perbezaan antara urban dan juga yang di sepanjang sungai inilah berbeza. Okey. Datuk menerajui NADMA dan NADMA juga menerajui badan-badan penyelamatan yang lain dan juga badan uniform lain dalam tujuan menyelamat. Apakah antara first call ataupun first alert yang selalunya akan diterima oleh NADMA dalam menghadapi banjir ataupun situasi banjir ini? Selalunya kita sebagai agensi peneraju ni, kita ada pusat pengurusan ini dia panggil National Disaster Command Center kan. Kita akan mengendalikan maklumat-maklumat daripada agensi seperti meteorologi, GPS untuk menentukan paras air kan. Daripada situ apabila kita dapat maklumat-maklumat ini, kita akan mengeluarkan notis kesiapsiagaan kepada agensi-agensi yang terlibat dalam pengurusan dan pengoperasian bencana. Jadi daripada situlah agensi ini akan memaklumkan kepada masyarakat-masyarakat di bawah supaya bersiap sedialah untuk menghadapi kemungkinan bencana lah yang kita bincang ini, macam banjir kan, akan berlaku. Jadi selalunya kalau macam bila tiba monsun, musim monsun timur laut ni, dalam masa 3 hari dah kita dapat mengesan kemungkinan akan berlaku hujan lebat yang akan menyebabkan banjir. Oh, cepatlah ya. Jadi maksudnya masyarakat akan terima notis awal. Notis awal. Sentiasa berjaga-jaga dan sebagainya. Okey, efisien ya. Tindakan daripada pihak NADMA sendiri. Okey, Tuan Harun ya, selaku daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat sendiri, kita tahu di Malaysia ini ada dua musim, kalau tak panas hujan. Kalau di luar negara mereka ada empat musim ya. Pakaian mereka juga mengikut adaptasi musim tersebut, tapi di Malaysia tidak berapa luas dan juga tidak mempunyai pengkhususan pemakaian untuk musim panas ataupun musim hujan. Tetapi saya mungkin nak minta Tuan Haji untuk memberikan penjelasan sedikit apa antara pakaian-pakaian yang sesuai untuk masyarakat Malaysia, terutamanya di musim-musim banjir ini. Kadang-kadang ada yang memakai pakaian yang tidak sesuai, kadang-kadang sejuk dan sebagainya, boleh terkena penyakit dan sebagainya. Jadi nasihat daripada tuan-tuan Tentang pakaian orang awam lah, itu sesuatu yang mungkin subjektif ataupun dari segi keselamatan mungkin tidak sesuatu ketara lah dalam membawa risiko kepada keselamatan tu. Cuma kita lihat dalam keadaan banjir ni, mungkin kita perlu memakai pakaian-pakaian yang dapat mengalang kita, umpamanya bila berlalu di air yang berarus. Mungkin kalau pakaian yang tebal apa mungkin akan menyebabkan dia berat atau sebab boleh membawa risiko lah dalam keadaan akan memberi apa di rintangan air yang lebih besar. Itu perkara yang boleh kita lihat lah. Jadi tapi untuk secara umum saya rasa tak nampak lah satu setakat ni tak ada berlaku kes disebabkan oleh pemakaian terlalu, masyarakat yang boleh dikaitkan dengan situasi banjir sebenarnya tak adalah. Mungkin perlu kajian yang lebih lebih terpinci lah. Sepastinya lah, boleh lah. Jangan tak pakai baju sudah lah. Okay. Tapi kadang tu tak pakai baju lebih selamat lah. Yalah. Sebab ada
kita boleh rasa objek tersebut, yeah, kalau kita pijak ke melepasi halangan-halangan macam arus-arus air itu. Kalau kita pakai baju sebenarnya kita lebih nak berenang pun lebih ringan, lebih mudah, lebih ringan. Okey, kita tinggalkan dulu isu-isu baju tu. Datuk, kalau kita melihat kepada kejadian yang terdahulu, semungkin yang berlaku di Kelantan sebelum ini dan sebagainya, kita ambil pengajaran tentang dari segi apabila terputusnya bekalan makanan, yang paling penting untuk meneruskan kelangsungan hidup bagi mangsa-mangsa yang terjejas dengan banjir dan juga kelangsungan bekalan makanan serta minuman itu. Ya, kalau jika terputus. Jadi kita pun bagi masa-masa yang pernah mengalami banjir ini kan. Masa-masa banjir ini dia orang mungkin ada pengalaman lah, tetapi kita nasihatkanlah dia orang sediakan sedikit makanan. Macam air bersih kan, makanan-makanan kering tu dia untuk dia bergerak cepat untuk sebab dapat nombor satu kita menyelamatkan diri kita kan, dan juga atas jangan lupa dokumen-dokumen kita kan, macam geran-geran tanah, geran apa rumah ke apa ke, kita masukkan dalam sampul plastik dan kita letak di tempat yang lebih tinggi kan, dan tempat yang senang kita ambil apabila kita jangka berlaku bila berlakunya bencana banjir ini, senang kita bergerak. Okey, baik. Satu lagi bercakap berkenaan banjir ini, baru-baru ni kan ada video yang tular ya, pelajar yang cuba selamatkan rakan mereka sewaktu banjir di tiang elektrik. Dan akhir di penghujung video itu hampir ke semua mereka mati disebab terkena renjatan elektrik yang dibawa oleh arus air tersebut. Jadi langkah keselamatan yang mungkin boleh Tuan Haru kongsikan kepada masyarakat sekiranya mereka ingin cuba untuk selamatkan rakan mereka yang terkena renjatan elektrik ataupun berdekatan dengan tiang elektrik, apa langkah-langkah yang boleh mereka lakukan? Ini kalau dalam situasi banjir ni, elektrik boleh terkena air, satu risiko yang besar lah tu, ada satu area di mana siapa-siapa yang kena air itu boleh terkena banjir, terkena renjatan jugalah. Itu satu risiko yang besar lah. Jadi kita terpaksa menggunakan satu kaedah yang di mana kita menggunakan satu penebat atau insulation yang kita tidak boleh terenjat oleh elektrik tadi itulah. Tapi kalau yang terkena air itu agak sukar sikit lah. Ya, memang tak boleh nak buat apalah. Dia punya ruang kawasan air yang renjatan elektrik itu boleh lalui, mungkin boleh dikongsikan juga perlu berada sejauh berapa meter daripada mangsa terkena renjatan elektrik itu? So far kalau di dalam air memang sukar untuk buat penyelamatan. Kalau di darat tak ada air itu mungkin kita boleh menggunakan apa bahan-bahan yang tidak pengalir elektrik untuk kita pindahkan. Kalau kalau di rumah kita boleh matikan suis utama kan, tapi kalau di karen yang besar itu agak sukar. Tak boleh nak buat apa lah. Perlukan mereka yang pakar sajalah boleh boleh apa ni bekerja dengan karen yang bervoltan tinggi ni. Datuk, selalunya apabila berlaku bencana, tidak kiralah bencana banjir ataupun bencana-bencana lain, akan berlakunya satu situasi panik dalam kalangan mangsa ataupun masyarakat. Jadi nasihat daripada Nat Mas sendiri untuk mengelakkan daripada situasi panik yang boleh menyebabkan kesukaran kepada kerja-kerja penyelamatan dan kerja-kerja pembersihan dan sebagainya. Sebab tu kita mestilah kita dengar nasihat daripada agensi kerajaan. Contohnya kalau kita cerita pasal banjir kan, kalau ada pemakluman daripada pihak polis atau bomba supaya kita berpindah awal kan. Jadi kita dengar nasihat tu supaya tidak ni berlakunya apa-apa panik kan. Sebab pembinaan, pusat-pusat pembinaan pun telah pun di kita apa yang telah pun disediakan kan oleh di daerah-daerah kan. Jadi saya semua orang tahu masa-masa ni, tahu ke mana nak pergi kan. Jadi kalau kita ada pemakluman awal, kita dapat makluman awal, ambil tindakan awal untuk berpindah awal. Okay. Baik, itulah dia dapat kita kongsikan bersama. Terima kasih kepada DCP Dato' Azizan Abu Ta'at daripada Natma dan juga Tuan Harun Haji Tahir, Ketua Seksyen Pengurusan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat. Kita tips yang boleh dikongsikan itu akan sama-sama kita pesan kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati dalam persediaan menghadapi bencana, tidak kiralah bencana banjir dan sebagainya. Baik, isu kita akan terus saja berintang.